warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Elly Suryani dari Pikiran Raya Jambi. Sekarang berada di Sipin, tepatnya di depan launching grand opening rumah makan Selero Bundo. Bagindo. Selero Bagindo. Maaf ya Bu, Ibu dengan Ibu siapa ya sekarang? Ibu Kiki. Ibu Kiki, iya. Intinya owner atau gimana Bu? Iya, pemilik. Owner ya. Ownernya ya. Kalau boleh tahu, ini kita kan sekarang lagi masa pandemi ini Bu. Gimana Bu, masalah pendapatan launching yang sekarang ini, ada nggak perbedaannya gitu Bu? Ya mudah-mudahan kita dengan buka usaha gini kan, semoga menjadi ya ladang buat itulah yang pekerja-pekerja juga kan. Kalau di masa pandemi ini sih memang agak sulit ya Mbak kalau itu. Tapi sekarang kan udah new normal nih. Anak-anak juga udah sekolah, udah kerja, udah nggak work from home lagi kan. Jadi ya mudah-mudahan lah kita pengen maju memajukan usaha rumah makan ini. Kalau grand opening sekarang ya Bu, intinya ada niat lagi nggak Bu ke usaha ini, ataukah ini memang yang pertama, atau ada yang cabang-cabang lain? Enggak, sebelumnya saya kan kalau ini pertama, kalau catering udah, terus kalau sebelumnya saya usaha interior, jadi ini udah yang keberapa? Usaha ketiga. Usaha ini ya. Ketiga ya. Kalau grand opening ini Bu, undangannya yang kasih undangan tertentu atau gimana? Iya, teman-teman dekat, karena kan ini lagi COVID. Nanti Satgas COVID kan takut kita kalau mereka kesini kan nggak boleh rame-rame. Jadi tapi sedikit dari aja. Anak yatim piatu ada juga ya? Iya, nanti yatim piatu kita antar dari sini. Tadi doa dari yang pulang dari masjid dekat daerah sini. Kalau masalah karyawannya, Ibu rekrut dari keluarga atau dari pihak lain? Kalau sekarang ini masih keluarga. Rencana kedepannya kita mau merekrut karyawan lagi. Oke, terima kasih ya Bu atas jam-jam. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Mbak.